Untuk penendang pertama dari Bocil FC, pemain nomor punggung 10 atas nama Dedi, kita lihat. Akankah dia mampu bermain tadi di babak kedua sebagai pengganti karena minimnya pemain reserve atau pemain cadangan, pemain terbalut nomor keramat, kita lihat nomor punggung 10. Akankah dia mampu membuat publik atau supporter dari kesebelasan Bocil FC bersorak kali ini? Kita saksikan mengambil ancang-ancang di mana tendangan drama adu penalti ini di liput oleh rekan kita Norman Muzani di sana, di mana YouTuber yang sudah cukup kita kenal. Kali ini melakukan tendangan, inilah Dedi. Dan nampaknya tidak berhasil, gagal tadi kita lihat. Kembali sorakan justru dari pihak lawan. Kali ini bintang muda, siapakah yang menjadi, oh nampaknya pemain nomor punggung 14, main stopper, pemain bertahan, yang mana juga cukup baik. Kali ini kita saksikan ada Rizal. Penyelamatan-penyelamatan Rizal tadi cukup baik ya di pertahanan. Akankah dia juga mampu mengoyak jala gawang dari Bocil FC yang dijaga oleh Anggi? Inilah pemain yang juga dengan postur yang juga cukup ideal, cukup baik bermain di pertahanan, bintang muda. Akankah dia membuat pasukan merah kuning biru bersorak? Kali ini kita lihat Rizal. Dan juga gagal, saudara-saudara. Kembali awal yang sama. Tentunya peluang di kaki Anda. Pemain nomor punggung 18 kali ini kita lihat ada Jaya di sana. Akankah Jaya tidak mengecewakan pasukan dari Bocil FC untuk melakukan, di mana tadi di babak pertama Jaya bermain cukup baik juga, kita lihat sekali-sekali di pertahanan dan juga membantu serangan. Kali ini Jaya dan gol, saudara-saudara. 1-0 kali ini untuk dapat sorakan dan juga pemain pengganti di babak kedua. Kita lihat di sana ada Dian, pemain yang cukup energik juga, kita lihat walaupun cukup senior, kita lihat pemain terbalut nomor yang baik pula, 15 kali ini, di mana biasanya dipakai atau digunakan oleh gelandang-gelandang serang. Kita lihat kali ini akankah Dian, pemain nomor punggung 15 ini, mampu membuat gol. Dan nampaknya juga kembali kita lihat gol, satu sama, saudara-saudara. Untuk kali ini penendang berikutnya, pemain nomor 15 pula, Ajun. Kali ini kita lihat Ajun juga diberikan peran untuk melepaskan tendangan penalti, di mana Ajun bermain di pertahanan cukup mati-matian, cukup baik pula kali ini di babak kedua, selalu juga memprakarsai serangan. Ajun penalti. Dan dapat ditepis, kali ini kita lihat berhasil tadi, di mana bola mengarah ke penjaga gawang, walau keras tapi saudara-saudara dapat digagalkan. Penendang berikutnya kali ini pemain yang dipasang bernomor punggung 5 dari Angga, kita lihat. Masuk. Angga, akankah di mana tadi pemain yang sedikit cukup nakal kita lihat di lapangan nomor punggung 5 kali ini, akankah dia juga dengan kenakalannya mampu merobek gawang Anggi? Kita lihat. Dan baik pula kita lihat 2-1 kedudukan untuk penendang berikutnya, pemain nomor punggung 12 dipasang sudah hampir akhir dari pertandingan dari Bocil FC tadi, Sapri, kita lihat kali ini. Akankah Sapri juga tidak akan mengecewakan dan juga tidak akan membuat publik dari Bocil FC tertunduk? Kali ini di kakinya suatu yang diberikan harapan. Inilah dia mengambil ancang-ancangan cukup jauh, kita lihat. Dan juga gagal, saudara-saudara. Di
mana pasukan bocil berhadapan dengan mental sendiri. Kita lihat, ya perlu kita berikan, perlu kita berikan apresiasi kembali saat ini pemain kapten kesebelasan Dandi dari Bintang Muda. Akankah Dandi yang memiliki juga powerful tendangan pemain terbalut nomor 4 kali ini, pertahanan terbaik darinya kali ini, dan juga gol. Dimana saudara-saudara, berakhir sudah untuk kemenangan dari kesebelasan Bintang Muda. Saudara-saudara, kali ini terima kasih kepada official manager pelatih dari masing-masing tim, yang mana kontribusi Anda, partisipasi Anda cukup memberikan yang terbaik tentunya kali ini. Inilah sepak bola, inilah football saudara-saudara. Tentunya ada yang unggul dan ada yang tereliminasi. Akhirnya kami yang bertugas di lapangan mandu siaran secara langsung dari meja siar, Bung Icet Gauza bersama kru kerabat kerja dari kepanitiaan Perintis Cup 2022 Sungai Jagabe, mohon undur diri dari hadapan Anda semua. Selamat sore, salam olahraga, selamat berpisah, dan akhirnya kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.